Halo sahabat Nova, sedang ramai diperbincangkan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi atas dugaan kasus narkoba. Dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Berita mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Pasangan suami istri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, dilansir dari kompas.com. Saya membenarkan NR dan AB ditangkap, sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakpus, kata Yusri Kamis saat ditanya tentang penangkapan Nia dan suaminya. Namun, Yusri belum bersedia membeberkan lebih jauh kasus tersebut. Nanti siang setelah zuhur saya akan konferensi pers terkait penangkapan Nia dan suaminya di Polres Jakarta Pusat, kata Yusri. Sebelumnya ramai berita di media sosial mengatakan jika sepasang artis berinisial NR dan AB diamankan polisi karena narkoba. Sebelum polisi mengkonfirmasi hal tersebut, sejumlah netizen sudah menduga jika yang dimaksud NR dan AB adalah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Hingga berita ini diturunkan, pihak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait kasus dugaan narkoba tersebut. Penangkapan pasangan suami dan istri NR dan AB dilakukan polisi di kawasan Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Saya membenarkan NR dan AB atau Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap, kata Yusri Yunus. Iya, narkoba jenis sabu, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih mendalami kasus dugaan kepemilikan dan pemakaian narkoba tersebut. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan intensif NR dan AB di Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara ini kami terus melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Setelah zuhur saya akan jelaskan di sana, ujarnya. Nama artis NR dan AB dikaitkan dengan pemain sinetron Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Polisi belum mengungkap identitas asli NR dan AB yang ditangkap semalam. Sahabat Nova, kamu bisa mendapatkan informasi terupdate seputar kasus tersebut di nova.id. Dan jangan sampai ketinggalan untuk membeli tablet Nova terbaru. Pastikan kamu like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya.